spoiler gitu ya nggak sih? Kayaknya kalau kayaknya udah pada nggak sabar ya, langsung aja ya sekarang aku, sampai. Aku juga udah nggak sabar nih Bang Andre, jadi kayaknya. Betul. Kita semua aja. Kita semua para kru juga nggak sabar dong lihatnya, walaupun kita sudah melihat beberapa kali review dari show teater Mata Merah ini. Dan sekarang sampailah kita pada rangkaian acara yang tentunya kita tunggu-tunggu. Marilah langsung saja kita saksikan. Inilah dia, Show Teater Alma Mater Merah 2023 oleh Unit Seni Budaya Universitas Trisakti. Selamat menyaksikan! Bagaimana selamat lahir kan reformasi bisa muncul, Pak?
keinginan masyarakat yang tidak tersalurkan dengan baik melahirkan kesadaran untuk menyuarakan reformasi. Apakah reformasi menjadi senjata yang ampuh untuk membuat keadaan di tengah masyarakat menjadi lebih baik? Menurut Kanita, kenapa Bapak bertanya pada saya? Bapak hanya ingin mengetahui pandangan politis dari dirimu, Pradita. Pendapat saya? Ya. Menurut saya, jika reformasi sudah terjadi, namun keadaan di tengah masyarakat tidak kunjung berubah, bahkan cenderung mengalami kemunduran, maka reformasi bukan lahir dari kepentingan masyarakat. Lalu, lahir dari mana? Hasrat politik segelintir orang. Pradita, apakah menurutmu itu adalah kesimpulan yang matang? Menurut saya cukup matang. Kenapa Bapak seperti meragukan pendapat saya? Kalau Bapak meragukan saya, tidak usah bertanya sejak awal. Jangan emosi, Pradita. Ini semua hanya proses pembelajaran politik. Lalu pendapat yang benar menurut Bapak seperti apa? Gini, janganlah kau menganggap bahwa reformasi itu tidak berarti apa-apa. Lantas saya harus bagaimana? Setiap orang pasti punya kedudukannya masing-masing, dimanapun ruangnya. Jadi, kalau kau berada dalam situasi yang rusak, kacau, bahkan busuk, masihkah kau diam? Memang posisi saya sebagai apa? Saya ini hanya seorang mahasiswa. Kedepannya pun saya tidak peduli karir politik saya sejauh mana. Saya hanya mau hidup normal untuk memenuhi kebutuhan saya. Kalau begitu, kamu gak usah datang ke ruangan ini. Orientasimu hanya materi. Pendapat saya selalu mengetahkan heran saya. Aduh, ambekan kamu. Bapak tuh cuma mau supaya kamu tidak tahu salah. Ambekan? Saya ini kesal, Pak. Kesalahan apa? Saya tidak suka kalau kamu hidup seperti sapi di tengah sawah. Hidupnya hanya dibentuk untuk kepentingan materi. Bukan cuma soal itu, Pak. Ketakutan yang besar menjadi keraguan saya. Takut karena apa? Karena hawa nafsumu sebagai laki sudah hilang. Jangan sembarang ucap ya, Pak. Apa perlu saya tunjukkan depan Bapak tentang hawa nafsu saya? Silakan tunjukkan. Tapi ingat, bukan hawa nafsu seksual saja. Lalu saya harus marah-marah depan Bapak terus supaya kalian nafsu, ya? Nafsu untuk menjadi seorang yang moderat. Nafsu untuk menyuarakan kebenaran. Nafsu untuk mengatur kehidupan orang banyak. Nafsu untuk hadir di tengah masyarakat. Tapi nafsu itu ujung-ujungnya menyingkirkan orang, Pak. Bahkan lebih parah, kita yang tersingkir dan menjadi sampah. Jangan begitu, Pradita. Jangan berpikir terlalu cepat. Ada saatnya ketika kau mulai tercebur dalam sebuah kubangan lumpur. Ketika kau berada dalam kubangan lumpur, darahmu akan berubah menjadi darah seorang pejuang. Nyalimu tinggi, kebal menginjak paku di atas aspal, kuat dibenturkan jeruji besi, senyum bermandikan darah. Kalau kemudian kau akan dikubur di antara monumen-monumen perjuangan dengan bertaburan bunga. Semua itu bisa terjadi kalau kau mengatakan, lakukanlah. Mulailah dari mikro menuju makro. Yang kecil sampai yang besar. Ya, apalagi kalau semuanya dimulai dari nuranimu. Lakukan untuk universitasmu sampai negaramu. Ya, itulah Pak Solihin. Diskusinya selalu membuat kepala kita bisa berhenti berpikir. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya membuat mencoba meracuni isi kepala saya. Tapi memang, kalau boleh saya jujur, sebagian besar keputusan yang saya ambil terpengaruh dari kalimat-kalimat Pak Solihin itu. Saya rasa saya harus bicara pada orang banyak, termasuk Anda semua. Apakah saya harus melakukannya?
makanya saya harus bergerak. Mereka begitu ramai. Mereka berbaris dengan ringkis di antara spanduk-spanduk kumal itu. Mereka siap mendengar instruksi saya. Ada yang harus diteriakkan, ada yang harus dimulai. Semakin menunjukkan tantangannya. Dan dua orang ini
Mak bapak lu mau ngomong apa juga gua gak takut tau gak? Gua ambure! Pulang sekarang, cabut solo! Selalu ada untuk universitas ini. Saya selalu mendukung oleh ratusan mahasiswa dan puluhan dosen.
semakin jelas kalau mahasiswa kolot bernama Prajipta adalah pihak khusus. Bapak Rektor harus menyelesaikan masa jabatan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita semua harus hadir dan kompak menghadiri seminar internasional ini. Banyak pejabat yang datang. Dan kami sudah dengan bangga mengajak foto Bapak Rektor di depan kampus. Itu saja dari Insinyur Busuk. Jadi wajah Bapak Rektor berlumuran suruh busuk. Lalu yang kedua, kami sudah memajang spanduk-spanduk yang mensupport Bapak Rektor untuk mundur. Lalu yang paling penting, kami semua akan hadir di semua pintu gerbang universitas dan menghalangi para pejabat itu untuk masuk. Kalau mereka mau masuk juga ya silahkan. Tapi seluruh lantai, selasar dan lorong kampus sudah kami sirami dengan telur busuk. Kalau hanya untuk telur busuk saja kami punya kok uangnya. Itu saja Bu yang kami sampaikan. Jangan kecewa. Mana Bapak Rektor, temui kami. Mau apa kalian untuk menemui Bapak Rektor? Tindakan kalian sangat tak arogan. Tak pantas untuk dihadapi. Syukurlah Pak Soni tidak datang. Seorang dekan universitas dipanggil oleh pihak rektorat. Semoga ada jalan terang. Ada apa dengan pemanggilan saya hari ini, Bu? Sebagai wakil rektor yang mewakili Bapak Rektor, di sini saya ingin menginstruksikan untuk seminar yang diadakan di auditorium utama di Universitas akan menjadi beberapa negara. Di antaranya para menteri dan duta negara sahabat akan hadir pada sidang tersebut. Lalu Bu, tolong dibuat situasi yang kondusif. Mulai sekarang, tolong tindak aksi. Bu Marianti, Bu Marianti menyikapi keberadaan saya dengan penuh kebencian. Saya dijadikan musuh. Jadi untuk apa saya menciptakan situasi yang kondusif? Pak Solidin, tolong ketika tindakan-tindakan konsentrasi yang Bapak lakukan di universitas ini. Bapak ini sebagai dekan. Tolong jangan dibuat situasi jadi ditakuti. Heran saya dengan aktivis di kampus ini. Eksisnya cuma di dalam kampus. Pembicaraan tanpa data. Memang kenyataan itu. Salah, Bu. Puluhan tahun almamater kita turun ke jalanan. Beberapa dari kita ada yang disandra demi pembungkaman. Kalau sampai mati pun, kami siap. Asalkan kami berada di jalan yang benar. Mati pun siap, berbahaya. Memang benar ketika Pak Solihin adalah penyebar benih radikalisme di universitas. Iya sekalian, lepas biasanya mahasiswa dengan bom dan pistol. Sudah seharusnya Pak Solihin dipikirkan sebagai dekan sebuah mungkin. Nah lagi, kebencian lagi. Silahkan Bu, saya punya kekebalan mental yang baik. Rektorat jangan terlalu sering memancing kemarahan mahasiswa dan dosen, Bu. Hanya itu yang dikatakan, Pak. Ada lagi? Proses monopoli pikiran. Mengadakan seminar bertaraf internasional, kami berusaha menyeragamkan perbedaan, pemaksaan. Mau Bapak apa? Selain memberi surat peringatan kepada Pak Solihin, ketika masih membangkang Bapak setelah diri SP, maka saya akan menyebutkan Bapak kebenarkan. Setelah DO aktivis di universitas ini, rektor mau membantu selamatkan. Jangan salahkan kami kalau ada apa-apa di universitas ini, Bu. Ya, saya tinggal membawa jalur hukum. Karena Bapak dan Pradita adalah provokator. Kalau begitu, saya tinggal bawa kasus demi kasus yang ada di universitas ini. Kita lihat siapa yang terjemur duluan. Jangan sakitkan yang kita, Pak Solihin. Tunjangan kinerja dosen yang belum turun. Relokasi yang kampus memakan biaya anggaran yang besar. Seminar nanti membuktikan kualitas ini. Rektorat dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola universitas dengan baik. Tajam ke bawah, tumpuk ke atas. Biaya SKS dinaikkan 3 kali lipat. Ada mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian karena belum bisa bayaran. Pelecehan seksual yang ditutupi oleh pihak rektorat karena pelakunya orang dekat rektor. Dikira instruksikan mahasiswa membubarkan diri di depan lobi. Saya juga akan mencopot Pradita sebagai ketua BEM. Itu menjadi karakter.
sangat marah atas kejadian kepolisian pada hari ini beberapa waktu lalu. Ada yang mengadukan ini, Pak Solihin. Pungutan liar pada Biro Keuangan. Nepotisme yang terjadi cukup signifikan di kalangan staf dan pengajar di universitas. Data yang menunjukkan adanya plagiarisme pada tugas akhir seorang dosen sedang saya kumpulkan. Begitu data-data ini melewati uji digital forensik, Bapak Rektor akan segera terjeblos. Segera lakukan reformasi struktural. Sekarang juga. Cukup, Pak Solihin. Media sudah datang menyoroti kampus ini. Apa kata orang di luar? Sudah 2 tahun tuntutan kami tidak direalisasikan dengan baik. Semuanya hanya kamuflase. Begitu tuntutan kami diakomodir dengan baik, yaitu reformasi struktural, baru kami akan berhenti untuk aksi. Silakan, Pak. Mohon maaf jika saya lancang ataupun kurang ajar. Tapi saya ingin melaporkan bahwa massa berhasil menjebol pintu Biro Kemahasiswaan dan menduduki ruang Biro Kemahasiswaan. Mahasiswa juga sudah bernyanyi bersama sambil membakar ban di depan lobi. Apa tindakan rektorat melihat keadaan ini? Thank you.
kenapa kita hentikan saja aksi di atas? Sebelum para pejabat datang menghadiri seminar di kampus. Jangan hentikan sampai rektor keluar menemui mahasiswa. Tapi siapa yang akan bertanggung jawab? Masa sudah mulai terpancing emosi? Dan aparat juga sudah mulai mengawal ketat? Pak Solim sekarang tidak tahu ada di mana. Kabarnya semalam yang ketemu dengan Bapak Rektor. Lalu bagaimana dengan Dika? Dika tadi pagi ia disergap oleh polisi. Ia ditangkap. Dikorbankan kakak dan ayah.
ketika vonis hukuman datang kepada kakak. Aku harus bicara apa kepada ibu? Jangan kau kabarkan kasus ini kepada ibu. Kakak akan bebas dari sini sebentar lagi. Bebas? Siapa yang mengeluarkan kakak dari sini? Ratusan mahasiswa sedang membuat petisi untuk membebaskan kakak. Mana buktinya? Tidak ada satupun orang yang datang. Mereka sedang menunggu waktu yang tepat. Ayolah! Rasa ketakutan kawan-kawan kakak sudah besar. Untunglah aku masih mau menjemput kakak. Sejujurnya, aku takut kalau ibu tidak bisa menerima keadaan ini. Walaupun berada di balik teruji besi, tidak
yang lebih besar. Dari mikro, menuju makro. Kau harus terus bergerak, Dita. Kita harus terus bergerak buat bangsa ini, Dita. Pembungkaman. Karena sebuah kecanggihan yang membuat kita terpesona dengan diam. Negara bersahabat membicarakan beberapa kestabilan sektor pertemuan ini memungkinkan terjadinya kerjasama yang mungkin mengingatkan telah terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat di depan gedung parlemen. Ribuan massa mencoba untuk menemui pimpinan untuk melancarkan tuntutan mereka. Demonstran dari beberapa universitas menuntut pembebasan beberapa kawan mereka. Beberapa kawan yang ditangkap terus-menerus. Pelapor melaporkan manajemen massa yang akan datang untuk hal ini mengakibatkan demonstran datang terus-menerus. Semua ini terjadi secara serentak. Kabarnya banyak terjadi baku hantam dan gas air mata. Terpaksa digunakan untuk akses dari berbagai daerah untuk memasuki ibu kota. Harus dilakukan untuk tracing saat ini sudah banyak terjadi. Beberapa pergerakan kampus di berbagai daerah semakin sulit. Dan hanya kita. Ternyata pergerakan kampus menjadi representasi di pergerakan nasional. Dan pemerintah mengambil alih kita untuk bersegera negara. Apa yang memberikan pernyataan yang membuat pikiran dari nasional dari masing-masing? Banyak yang masih menjulit pada sedikit yang berpengaruh dengan rezim saat ini pun diberitakan dengan stabilan politik dan terjadinya bentrokan serta pengusaha tempat di mana-mana. Kita harus menghentikan semuanya. Kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Juga anggun, meski ada nyata dan sekolah kerja mereka. Harga bahan pokok menutup tajam, pilih kota mata-mata, mau turun, dan rezim mengklaim pembangunan itu sungguh berjalan yang baik. Itu malah membuat masyarakat semakin muak. Informasi yang kita diakan. Dan
Negara ini tidak bisa dilepaskan dari perjuangan mahasiswa dan kaum reformis. Semua masyarakat akan menikmati kemerdekaannya. Suara hati dan keberanianmu dibenturkan oleh rasa trauma akan peristiwa masa lalu. Pilihanmu adalah pijakanmu. Jika kau ingin memulai, mulailah dari universitasmu sampai negaramu.